Allah Ta'ala masuk cerita Nabi Musa dan Nabi Harun dalam menghadapi Fir'aun. Sehinggalah ayat 50. Deh, 5 ayat ni. 45 sampai ayat yang ke-50. Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanim mubin. Kemudian kami mengutus Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun dengan membawa ayat-ayat keterangan kami dan bukti, iaitulah mukjizat yang nyata. Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun. Kami utuskan Nabi Musa dan saudaranya. Saudara sini sepupulah, dah sepupu. Nabi Musa iaitu Nabi Harun. Bi ayatina, dengan tanda-tanda, dengan ayat-ayat kami. Wa sultanim mubin, dan bukti yang nyata, iaitulah mukjizat. Mukjizat Nabi Musa ni banyak. Deh, bukan setakat tukar tangan dia bila dia keluar daripada poket dia jadi putih. Deh, mukjizat Nabi Musa. Kepada siapa? Ila Fir'aun wa mala'ihi. Fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Kepada Fir'aun dan kaumnya dan pembesar-pembesarnya. Fir'aun ni raja, dia ada, dia punya ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri. Deh, ahli-ahli esko dia. Fastakbaru, mereka menentang seruan Nabi Allah dengan sombong takabur. Wa kanu qauman 'alin, serta menjadi kaum yang membesarkan diri. Fir'aun ke dia ayah akak Nabi Musa. Okey. Fir'aun ni ayah akak Nabi Musa. Fir'aun yang pera Nabi Musa daripada kecil. Baru dilahirkan, dihanyutkan ke sungai, berhenti depan istana Fir'aun. Isteri Fir'aun, nama apa? Asiah, ambil. Fir'aun nak bunuh dah. Asiah kata, apalah bang, kita jagalah anak ni, jadi anak kita. Maka Fir'aun pergi. Bila Fir'aun ni dengan sikap takabur dia tu, memang lama dah dia takabur, dia sombong. Siapa dia mengaku dia ni Tuhan? Deh, dia boleh buat piramid. Zaman Fir'aun lah buat piramid. Piramid ni kubur ya. Deh, kubur untuk menyimpan mayat-mayat raja dan juga harta benda. Piramid Nabi Musa. Ish, besar piramid ni. Duduk di tengah padang pasir. Tapi dibuat bongkoh-bongkoh bata dia tu menggunakan selut daripada Sungai Nil. Nak punggoh tanah selut tu. Tu. Lori tak ada. Trela tak ada. Kau ada ke dia? Tenaga manusia. Maka Fir'aun mengambil tenaga boruh daripada kaum Qibti. Mesir ni ada puak Qibti. Qibti ni puak hamba abdi yang gagah. Deh, Mesir ke Afrika. Mesir bukan tanah Arab. Mesir ni Afrika. Dia bumi Afrika. Qibti ni dia puak dia gagah. Fir'aun ambil puak-puak Qibti, jadikan hamba untuk membina gede piramid. Nak suruh kuat khija, tak sewi teringat kau keluarga, kau bini, kau anak ni. Hamba-hamba Qibti ni dikasi oleh Fir'aun. Kasih tau Azrael. Kasih sita harta. MPKB menyita. Deh, ha. Kasih lembu. Deh, lembu nak suruh gemuk, nak suruh mahal harga, ya kasih. Allah nyanyalah ke lembu. Bila tak sih dia tengok lembu tin apa tengok tiapi. Okey. Orang jatuh ni tengok orang tino comel pun tengok tiapi, ada something wrong. Chip dia rosak. Chip dia rosak. Eh? Oh, ya kerak buat. Eh? Kasih. Ya kerak buat. Eh? Jadi, dia tak ada nafsu ke apa. Kalau ada pun, lihatkan dia. Mana? Hijau dia. Tak ada mikir nak bini, tak ada mikir ke anak, tak ada mikir. Hijau siapa mati. Allah, lembu ni ya katok. Lembu ni ya tidur, kaki-kaki. Kau ya katok mampu. Senok tegak lembu. Kaki seminggu ke jalan mana. Tak hidup lah. Maka tak ada nafsu pada lembu betina. Jahat man. Bila tak ada nafsu, makan.
lembu gembu, lembu lembu, lembu gemu mahal. Neh. Hare, kasih kucing. Nak gano ustaz kucing mu saya ustaz beranak ya Allah. Sekali beranak lah peko ustaz. Neh. Boleh ke kita bagi ubat untuk tosibi kucing tu beranak? Eh? Boleh, tapi jangan menyakiti dia. Pergi kat doktor, doktor bagi suntik care ke berapa. Neh. Eh? Merancang keluarga. Suruh dia makan pi tak pandai. Wahai kucing, makanlah pi ini. Mana suruh kamu tidak mengandung. Dia tak pandai. Dia cocok. Jangan kasih dia pula. Kucing apa ni jahat ni? Jahat ni, jahat ni. Ombok berbak, berbak. Tumbuk batu, senok jatuh. Maka tak mengandung, hak tina. Tak boleh. Gitu. Deh. Arak sebut kasih, tak tahu eh. Tahu makna kasih tu ke Arab. Tapi itulah yang Fir'aun buat kepada Qibti. Sehingga terbinanya, terbinanya piramid. Mau tidak lagu mana kat nak ambil beratus kilo tu daripada sungai Nil ke padang pasir. Lepas tu pula seluk tadi dicampur dengan jerami. Dicampur dengan jerami, dia buat batu blok pak segi besar. Nak beli hakak sosa tu beratus kilo. Satu-satu batu blok tu dia boleh hakak susu dengan makan siku molek. Makan siku tahu? Makan siku. Dulu mana ada gadiah geometri tak ada. Tapi dia boleh buat teknologi zaman tu. Sampai sekarang ni termasuklah piramid dalam 7 benda jahit ajaib dunia. Lapai dah lah ni. Eh, sekarang ni lapai benda ajaib dunia. Eh? Lapai. Bismillah dah. Pasti ada karutmu ni. Yang kelapa di Malaysia, yang kelapa. Eh, yang kelapa di Malaysia. Bini PM. baik. Masuk video kena sambil ambo. Faqalu anu'minu li basharaini mislina wa qaumuhuma lana abidun. Ha ni. Dia jadi hebat sangat Firaun ni, satunya kerana memang dia takabur, dia raja, dia ramah pengikut. Yang keduanya Nabi Musa ni ialah anak akak dia. Dia kata faqalu, Firaun dan pengikut-pengikutnya berkata dengan angkuh, anu'minu li basharaini mislina, patutkah kami beriman kepada dua manusia seperti kita? Eh, Musa ni bukan aku tak kenal. Aku basuh perut dia mula. Dah aku tukar pampers dia mula. Aku duk winenen dia mula. Ni Musa ni anak akak aku. Wa qaumuhuma lana abidun. Dan kaum mereka menjadi orang yang orang-orang suruh kami. So orang-orang gaudiah Musa ni asal daripada negeri Mesir. Deh, waris-waris dia, rakyat-rakyat Mesir semua ni abidun, menjadi hamba-hamba kami. Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Oleh itu mereka pun mendustakan keduanya, iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, lalu menjadilah mereka sebagai sebahagian dari orang yang dibinasakan. Walaqad atayna Musa alkitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya kami telah memberikan Nabi Musa kitab, iaitu kitab Taurat, supaya mereka beroleh hidayah dan juga petunjuk. Dan Nabi Musa ni Nabi Rasul, antara Rasul Ulul Azmi dah. Dah terima kitab nak pula Taurat untuk menjadi bahan bantuan supaya kaum mereka beriman. Tetapi sayangnya mereka tidak beriman. Wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dhati qararin ma'in. Ayat 50 ni Nabi Isa. Deh, ayat 51 ayat ni berkenaan Nabi Isa. Wa ja'alna ibna Maryam wa ummah, dan kami jadikan Nabi Isa ibni Maryam serta ibunya Maryam sebagai satu tanda mukjizat. Deh. Ayah gapo dia? Mukjizat. Apa tandanya? Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Dah tanpa ayah. Allahu akbar.
Wa awainahuma ila rabwatin, dan kami telah menempatkan keduanya di tanah tinggi. Dzati qararin wa ma'in, tempat tinggal yang ada tanaman dan mata air yang mengalir. Mula-mula melahirkan Nabi Isa, Siti Maryam rasa gadia. Kita nak ayat kawan eh. Dia ni orang baik. Seorang yang menghabiskan masa dia beribadat pada Allah. Okay, anak tina kita lah ni bagus juga. Keknya halah, kek KFC, McDonald's, okey. Ngah saing-saing. Khabar-khabar Facebook 3 akaun. Hak nama sebenar, okey. Hak nama Puteri Salju so, dia juga Puteri Salju. Hak nama Frozen so. Mana? Orang yang sama. Juruh dah tu, setara tu juruh lah. Mana juruh? Juruh-juruh pun tengok Facebook tu kak, saing jatuh belakang. Mana? Putera kayu, saing dia. Dia Puteri Salju. Nabi Maryam, Siti Maryam ni, dia tak ada benda-benda gitu. Dia tak ada akaun Facebook, dia tak ada Twitter, dan Instagram tak ada. Pakai telefon pun 3310. Dia tadi ambil gambar. Deh untuk jaga diri ni, untuk jaga. Che kata retina, pakai telefon buruk-buruk tu juruhlah. Mana? juruhlah. Dia pakai smartphone tak boleh harap belaka. Siapa cerita mana? Kononnya saya pada isteri. Kononnya saya pada isteri. Untuk birthday ni, untuk ulang tahun perkahwinan ni, kau birthday tak ingat bini dia minta smartphone. Nak smartphone. Wak gapo? Hawa di rumah ke? Di rumah nak smartphone? Dah tak lagi lain dah. Saya lah punya pasal, belilah smartphone ke isteri. Boleh smartphone, bini pun jadi kau smart. Mana? Neh, duk tidur, pegang handphone, masuk jambel, bawa handphone. Tok laki tak boleh pegang. Akhirnya minta cerai. Ada affair dengan jantan lain. Wallahu a'lam. Ayat yang ke-51, neh. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna alim. Wahai rasul-rasul, ini seruan Allah kepada semua rasul-rasul yang diutuskan. Antara perintah Allah Ta'ala kepada rasul-rasul ni, kulu minat tayyibat, makanlah benda-benda yang baik. Wa'amalu saliha, dan kerjakanlah amal yang salih. Tengok Allah kepada rasul pun yang dia firmankan, bukan suruh ngatik deh, suruh semaya je, bukan suruh posunat je. Dalam masalah makan pun dia ajar, kulu minat tayyibat, makanlah makanan yang tayyibat. Tayyibat ni bukan setakat halal tapi baik. Maggi halal, okay. Ada cop jakim pelemak, halam alif lam, halam alif lam, halal. Tapi adakah Maggi ni makanan yang baik? Tak. Chickadees, okay. Super ring, potato master, master potato, deh, sedap. Halal, yakin gicok pelumak, halal. Tapi adakah dia makanan yang baik? Tak. Makanan yang baik ni bukan setakat halal tapi berkhasiat untuk diri. Makanan yang baik ni bukan setakat berkhasiat, cara pengambilan yang yang betul. Kadang-kadang berkhasiat dah. Okey, ayam khasiat ke dak? Khasiat, protein ke dia ayam ni? Ayam ni protein. Okey. 4 ekor sekali makan. Neh, sekali makan 4 ekor. Tak ada protein dah tu. Proton berkala. Mana? Neh. Ha. Mana tayyibah ni halalan tayyibah? Bukan setakat halal, halal satu hal. Deh, baik. Baik ni sama ada berkhasiat ataupun apa dia, termasuk tayyibat ni dibuat dengan baik, disediakan dengan baik.
Ustaz ingat masa duduk Pakistan. Logak ke logak. Dapur ada dua. Orang puluh-puluh nak masuk, mu nak masuk, aku nak masuk. Jadi mengajar pada kita ni, dia ajar kita tak boleh nak lonih-lonih. Tak boleh lonih. Ya, dia kena segera, semua segera. Dok beratur ni. Jadi karyar. Lero dia. Cepat sikit lewat dah ni. Tu kak. Dia beli kek tu. Dia beli kek. Tengok dapur so duk orang guna nanuk. So lagi kosong. Ikan ni duk ada supik lagi. Tak basuh lagi. Dia buka dah. Buka geh lagu mana. Tak ada meceh-meceh dah. Buka. Tu big geh tu kan. Dia besar api sebelah. Buff. Nak ambil meceh. Ceh. Seh. Hey. Lambat. Dia Pakistan ni mundur-mundur dia pun, tapi pipe, gas pipe ni lama dah. Puluh-puluh tahun dah. Malaysia tak ada gas pipe. Dia gas pipe dah. Bayar bil ya gas ni. Dia tak nak pikul apa kita. Kita dengan habis gas sudah. Habis pagi tok laki baru klik kerja. Kau tak masuk. Tunggu petang tok laki klik. Cakap kita nak pikul. Mana? Leh, anak ayat Allah ni. Pakistan tak? Buka. Buka. Buf. Tok. Tok ada kuali, buh minyak. Ikan tak siap lagi. Ikan tak siap lagi ni. Panas minyak ni. Nampak ke dia? Ikan mana ikan? Ada supi. Buh, ada bekas. Basuh. Tak tahulah cuci ke tak. Mana? Kelah. Buh. Buf. Gembah lah kuali. Nak royak lagu tu, diajar lagu tu, hidup lah kadang cepat, nak cepat. Masuk ni main buat capuk ya. Capuk, sayur basuh, tak basuh. Sudah koyak baik. Tomato. Lepas-lepas gitu ya Allah. Makan ni halal tapi tidak baik. Tidak tak baik. Allah. Ha? Nah, kita kena makan halalan tayyibah, tapi halal tayyib tak ada. Cara penyediaan. Ada orang yang mengambil kira ni, dia beli lauk, dia tak atas latar ni lauk ni. Sebab latar sebab kita jijik orang kaki ke apa ke, tak boleh, tak latar. Tak latar. Di rumah kita boleh kita buat gitu ke? Dapur proper. Boleh lah ni kita duk masa ngaji mula kan. Dapur ni buat katil, bilik sepik, duk 4 orang. Nak masuk le bilik. Dapur ni wakati. Masuk le negak. Negak atas katil macam kita ke. Erek kuali. Kuali elektrik, cocok pula. Buh minyak, ambil kepuk goreng. Lelak macam kita. Allah. Masa ngaji. Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasul, makanlah daripada perkara yang baik. Wa amalu salihah. Apa kaitan makanan dengan amalan? Makanan yang baik akan menghasilkan tubuh yang sihat untuk kita cergas buat amalan. Makanan yang tidak baik, memakan kenyir sekalipun, dia akan menghasilkan jiwa yang malah buat amalan. Biasa tengok dah orang tu sihat, tapi maya malah lah. Dia sihat. Lu baca Quran malah lah. Bapa tengok makanan dia. Tengok makanan dia. Makanan yang baik, makanan yang halal, yang baik kita makan ikut cara yang betul, tidak ada israf, membazir dan sebagainya, dia menghasilkan apa dia? Tubuh yang rajin untuk buat amalan. Nak bangun malam semayang malam mudah, nak bangun duha mudah, deh nak semayang sunat mudah, nak semayang fardu mudah. Sebab dia, sebab makanan dia baik. Sebab itulah ada kaitan penting antara makanan dan juga amalan. Makanlah yang halal dan baik, wa'malu salihah, dan beramalah amalan yang soleh. Inni bima ta'maluna alim. Allah, sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sesungguhnya agama Islam ini ialah agama kamu. In wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Agama yang satu asas pokoknya. Dan wa ana rabbukum fattaqun. Dan akulah Tuhan kamu.
dan akulah Tuhan kamu, maka bertakwalah kamu kepada aku. Wallahu alam, kita berhenti setakat ni lah. Hati tak sedap. Hati duduk di KBMC. Sebab